Mengapa orang dengan demensia sebaiknya tidak disebut penderita atau korban? Mengapa orang dengan demensia sebaiknya tidak disebut penderita atau korban? Sebuah kata atau kalimat yang diucapkan akan berdampak seperti sebuah sikap menghargai atau sebaliknya, merendahkan. Itulah mengapa sebaiknya kita tidak memakai istilah penderita atau korban kepada orang dengan demensia. Karena hal itu akan menyiratkan bahwa orang itu tidak bahagia, sengsara, atau hal lainnya yang akan mengganggu harga diri ODD dan keluarganya. Selain itu juga dapat membentuk stereotype yang salah dan meningkatkan rasa takut serta stigma negatif seputar demensia.